tanamannya. Sekarang di hari Sabtu nih, seperti biasa, lantaran saya datangnya telat sedikit ya kan. Nah, kebetulan udah ada tuh Sultan Kelas yang lagi menaik ke penumpang, dan ini Bintang Film Parma Transport Ekspor Jaya, dan ini yang baru masuk Eka Permata Agung Epartar, dan saling masuk bertubi-tubi sih bersama-samaan ya dan ya. Dan di belakang juga ada bus apa itu Sultan Kelas dari NBM yang lagi nunggu kemacetan sepi. Nah ini bus keempat nih di video saya ya, di hari ini, di hari Sabtu, pasarnya Pokamba. Bus keempat, dan di sini juga sudah ada yang berbaris 3 unit. Dan Epartar kuncinya keluar lantaran nggak bisa masuk ke dalam. Ya, sambil nunggu apa dulu, NPM berangkat, baru bisa nih yang satu ini lagi masuk. Op. Aduh. Pastar mundur, dan ini Sultan Kelasnya gak dapat info ya, bahwasanya yang itu kan ada mobil pribadi. Jadi mobil pribadinya mau lewat, Epartar harus mundur. Tadi udah mundur sebentar. Nah, ini lebih ramai lagi. Wih, macet kali ini. Coba kita lihat dari depan ya. Kita shoot dari depan. Nah, ini mobil pribadinya mundur, baru bisa Epartar maju. Itu di depan Epartar ada NPM Sultan Kelas. Ini nih situasi paling ribut selama saya hunting di sini ya kan. Legowo, oh berarti ini bus yang dikendari oleh Bang Alex Legowo. Nah itu kan di belakang ada Sultan Kelas lagi yang menunggu parkiran sepi. Ayo kita tungguin bus yang masuk lagi di depan.
lanjutan kelas V79 yang garis seri Adi Putro, dan ini lanjutan kelas yang dari garis seri Laksana V63. Nah, jadilah kenangannya beginilah ya kondisinya pasar Bogamba nih. Ini simpang empatnya. Nah, di belakang juga masih ada Bu NPM, ini yang eksekutif, dan dua unit yang leg grab tukar kelas, berbeda kursi di dua unitnya, dan ini yang eksekutif ya. Jadi harus nungguin apa dulu nih, bus yang dua, yang empat, tiga sama Evastar maju atau enggak, tukar kelas itu maju, yang ini maju ke depan, terus baru bisa masuk yang eksekutifnya. Jadi menurut saya selama saya di sini sih ini sih yang paling ramai, serame-ramenya ya. Susah buat matiin kendaraan ataupun bus-bus yang bakalan masuk ke lokasi ini. Soalnya tadi hujan lebat, makanya mungkin agak telat dikit, makanya sekali nyampe itu rame-rame. Dan tukar kelas yang pertama berangkat, jadi udah meliputi tinggal yang V63 masuk tukar kelas, dan habis itu nih V33 baru masuk eksekutif kelas. Udah pada berangkat tadi ya, seperti transport dua unit Sultan Plus dan Evastar, dan ini yang terakhir tadi eksekutif plus dari NPM udah berangkat, makanya nih udah mulai sepi. Tadi yang mau ke sini saya lihat hanya family raya yang menaikkan penumpang di luar tadi ya. Jadi NPM sama ANS ini yang belum masuk. Oke, hati-hati buat NPM menuju perjalanannya, selamat sampai tujuan. Bumarang Daya, Ondol Balung. Dan ini bus ke-6 nih kayaknya, Bumarang Jaya. Waktu maju. Oh, majulah. Ambil ibu ibu dari jalan, Honda. Kiri, masuk dah. Bawa mah bawa lepas salo. Tari ni lewat. Ondol Balung. Lama. Semarang maju. Ondol Balung ulang. Mau lalu.
Awas! Bukan baru! Yeah.